Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Zakwan daripada kelas pengurusan kewangan. Hari ini saya ingin menemuramah salah seorang pelajar universiti. Okey, di sebelah saya merupakan salah seorang seorang mahasiswa. Apakah nama kamu? Nama saya Muhammad Ridwan bin Aziz dan kamu belajar di UiTM Macang. So, bagaimanakah kehidupan kamu sebagai seorang pelajar dan seorang mahasiswa? Sebagai seorang pelajar, saya selalu menghadapi masalah kewangan. Jadi, di sini saya ingin menanyakan satu soalan. Bagaimanakah ingin mengelakkan masalah kewangan sebagai seorang pelajar di sini? Untuk menghadapi masalah kewangan, kita haruslah menetapkan jumlah wang yang ingin dibelanjakan dalam secara mingguan. Sebagai contoh, kalau saya sendiri, saya merupakan bekas seorang mahasiswa. Saya selalu menetapkan bajet belanja mingguan saya sebanyak RM70 dan saya akan mendisiplinkan diri saya untuk mengeluarkan duit sebanyak RM70 dalam setiap minggu. Lepas tu, untuk cara kedua, kita melakukan jual beli secara kecil. Contohnya sebagai dropship. Kita membuat jual beli, kita jadi ejen kepada sesebuah syarikat untuk mengaut komisen yang diberikan oleh syarikat atas jualan yang dilakukan. Tetapi kita haruslah pandai untuk membahagi masa agar tidak leka dalam dunia bisnes, kerana kita tujuan utama kita sebagai mahasiswa ialah untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan ketiga, kita haruslah membuat perkhidmatan. Contohnya, kalau ada contoh kita ada sebuah fasiliti atau kemudahan seperti kereta, kita boleh memberi sewa kepada pelajar yang ingin menggunakan. Selain itu, saya juga membuat perkhidmatan servis komputer dan membuat komputer kepada orang yang ingin membina komputer untuk membuat assignment untuk sebagai hiburan. Apa-apa lagi pertanyaan ini tu kemukakan? Ya, ini itu saja. So, soalan saya menjawab dua persoalan kamu? Ya. Okey, alhamdulillah. Dengan kesempatan ini saya ingin membuat promosi terhadap produk dan servis yang saya tawarkan.